Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Oke, di video dan kesempatan kali ini, baiklah teman-teman, kami akan memberi satu buah contoh kandang untuk pengistirahatan teman-teman. Ini fungsinya teman-teman untuk pengistirahatan babon-babon yang belum dipakai ya teman-teman, babon-babon yang belum dipakai. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita bertanya kepada Mas Haris ini yang pemilik kandangnya. Jadi babon yang lagi nggak kepakain lagi istirahatkan ini, jadi nanti kalau dia udah mau nelur lagi, udah gemuk, baru kita masukkan kandang kawin teman-teman. Seperti ini contoh kandang kawin. Ini misalnya ini. Jadi udah banyak gak yang istirahat di kandang ini ya Mas? Ya, lagi. Soalnya kandang kawin lagi penuh, ini ada 10 ekor babon-babon yang lagi istirahat. Nah ini sebenarnya udah mau kawin ini. Tapi keadaan kondisi kandang lagi dipenuhi pacek-pacek. Oke, itu saja yang saya bisa jelaskan tentang